ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Wa may wa faza fawzan Amma fa inna asdaqal kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin wa kullu Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di khutbah Jumat yang lalu kita telah membahas tentang golongan orang-orang yang merugi. Pada kesempatan khutbah Jumat yang berbahagia ini, bismillahirrahmanirrahim taala kita akan membahas tentang golongan manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa masing-masing kita sekalian dan bahkan seluruh umat manusia mendambakan kebahagiaan. Mereka membanting tulang, bersusah payah, bekerja keras Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Namun, bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam tentang kebahagiaan itu, dan apa sebenarnya hakikat dari kebahagiaan? Sebagian orang menduga bahwa kebahagiaan itu akan diperoleh jikalau ia mengikuti apa yang diinginkan oleh syahwat dan hawa nafsunya. Sehingga pada akhirnya dia tidak dapat membedakan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Dia terjebak ke dalam perilaku at-takasur yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala: al hatta zurtumul makabir. Telah membinasakan kalian bermegah-megahan dan berlomba di dalam menggapai kehidupan dunia sehingga kalian menziarahi kubur atau masuk ke dalam kubur. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian manusia yang lain memandang bahwa kebahagiaan itu hanya terdapat pada materi dan harta benda. Sehingga ia pun dengan bersusah payah siang malam ia membanting tulang guna mendapatkan harta yang ia inginkan. Padahal tentu saja di dalam Islam materi adalah merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan kita sekalian bahagia di dunia. Tetapi ingat dia adalah bukan merupakan tujuan. Dia sesungguhnya hanyalah merupakan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Oleh sebab itulah Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah mengingatkan kita sekalian, di mana beliau Ali Shallallahu Wasallam beliau bersabda min saadatil dari kebahagiaan seseorang itu adalah Al-mar'atu salihah wal maskanus salih wal markabu salih bagian dari kebahagiaan seseorang itu memiliki istri yang salihah rumah yang baik dan kendaraan yang baik demikian juga nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam beliau telah bersabda ni'mal malus salih indar rajulis salih sebaik-baik harta yang baik itu adalah manakala dipegang oleh orang yang soleh. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat kebahagiaan digambarkan di dalam beberapa ayat suci Al-Quran. Di antaranya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal salih baik dari kalangan pria atau wanita sedangkan dia dalam keadaan beriman maka niscaya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik demikian pula di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman faman tabi'ah hudaya barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka demikian juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang manusia yang susah, yang sempit hidupnya, tersiksa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضُ fa ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَةً Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kelak di akhirat, kelak kami akan kumpulkan ia dalam keadaan buta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pun telah bersabda, Laisal Goni, Mal, gina gina nafs Rasulullah bersabda sesungguhnya kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda tetapi hakikat kekayaan itu adalah kekayaan yang ada dalam jiwa kita ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itulah dunia dengan berbagai macam perhiasan yang ada di atasnya bukanlah merupakan surga tetapi dunia adalah merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu sebahagia apapun orang yang hidup di dunia ini, pasti ia pernah mengalami kesedihan. Pasti ia pernah ditimpa oleh rasa takut. Pasti ia ditimpa oleh kepenatan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Walanabluwannakum basyai'iminal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusiw was dan niscaya kami akan ujikan kepada kalian sesuatu dari rasa takut rasa lapar kekurangan pada harta benda dan jiwa dan demikian pula dari buah-buahan wabashirish sabirin dan berikanlah kabar gembira orang-orang yang bersabar itu Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu seorang mukmin hidupnya hanya adalah hanya ada di antara syukur dan sabar. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salat wasalam, ajaban li'amril mu'min inna amrahu lahu kulluhu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu syarra syakara fakana khairun lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lah. Sungguh sangat menakjubkan kehidupan seorang mukmin apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa oleh musibah, dia bersabar dan sabar itu baik baginya. Itu tidak akan didapatkan kecuali pada kepribadian dan kehidupan seorang mukmin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> oleh sebab itu seba agar supaya kita sekalian bahagia di dunia dan di akhirat Mestilah kita sekalian mengetahui tentang sebab-sebab yang datang mendatangkan sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi kita di dunia sebelum di akhirat. Karena apabila kita sekalian tidak pernah bahagia di dunia, tidak pernah merasakan kebahagiaan hati kita di dunia, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga di akhirat kelak. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah sesungguhnya di dunia itu ada surga barang siapa yang belum memasukinya maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat kelak inna jannati fi sesungguhnya surgaku ada di dalam dadaku kemanapun aku pergi dia akan senantiasa pergi bersamaku itulah iman itulah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itulah sebab pertama yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi kita sekalian di dunia dan di akhirat adalah iman dan amal soleh. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang beriman kepada Allah, maka dia akan yakin bahwa setiap apa yang menimpa pada dirinya semuanya tidak akan terlepas dari takdir dan qadha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia senantiasa menerima dengan penuh lapang dada setiap apa yang ia alami di dalam kehidupan dunia ini. Karena orang yang beriman, dia beriman kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, ula'ika lahumul amnu tadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman. Maka mereka akan mendapatkan keamanan, ketentraman di dunia. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman bukan hanya keimanannya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Tetapi juga keimanannya tersebut akan mampu menghalau setiap sebab yang dapat menjadikan ia bersedih dan keluh kesah. Akan menyebabkan keimanannya tersebut dapat menghalau setiap sebab-sebab kegalauan yang mungkin saja akan menimpa seseorang. Oleh sebab itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca perang Uhud di mana kita ketahui bahwa saat itu Allah Subhanahu wa taala menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka agar tidak larut dalam kesedihan. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjun minallahi ma la yarjun. Apabila kalian merasakan kesakitan, maka ketahuilah bahwa musuh-musuh kalian pun merasakan kesakitan yang sama. Namun kalian mengharapkan sesuatu dari Allah sedangkan mereka tidak mengharapkan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, agar kita menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Adalah dengan berperangai, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Karena sebagaimana kita ketahui, bahwasannya manusia adalah merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan saudara-saudaranya. Alangkah tidak bahagianya seseorang manakala ia dikucilkan dan dibenci serta tidak disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi sebaliknya apabila orang-orang yang ada di sekitar kita mencintai kita, senang kepada kita, tentunya itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwasanya qimatul insan fi akhlaqih. Manusia itu atau nilai manusia itu ada pada akhlaknya, bukan pada hartanya, bukan pada jabatan dan kedudukannya. Oleh sebab itu, salah seorang ulama mengatakan, "Manusia, apabila memiliki akhlak, maka dia memiliki nilai satu. Apabila bersama dengan akhlak, dia memiliki harta, maka satu ini ditambah dengan nol menjadi sepuluh. Apabila dengan akhlak dan hartanya ini, kemudian dia memiliki..." keturunan e, memiliki kedudukan dan jabatan maka dia diberikan nol yang kedua maka nilainya menjadi seratus. Apabila kemudian bersama dengan akhlak yang mulia, bersama dengan hartanya, kedudukan dan jabatan dia pun memiliki paras dan wajah yang tampan rupawan maka dia diberikan satu nol lagi sehingga nilainya menjadi seribu. Tetapi apabila kemudian akhlaknya hilang, maka poin-poin tadi hanya tinggal menjadi nol. Apabila akhlak itu hilang, walaupun seseorang itu memiliki harta, kedudukan dan jabatan, walaupun dia memiliki paras yang tampan rupawan, menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda Inna ma buistuli makarimal akhlak. Sungguh aku, aku, hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kudwah dan suri dan kita telah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena akhlaknya yang mulia. Wa inna ala aldim. Sesungguhnya engkau itu sungguh ada pada budi pekerti yang sangat agung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantara sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi kita sekalian adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian apabila seseorang dia banyak berzikir kepada Allah, dia akan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama terus bersama dengan dirinya. Sehingga dengan demikian seakan dia merasakan adanya perlindungan dan pertolongan pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kemanapun ia pergi maka dia merasa diawasi oleh Allah dia merasa mendapatkan perlindungan dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ala bidhikrillahi inul qulub ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati itu akan menjadi tentram Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berikutnya di antara sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan kepada kita sekalian di dunia dan di akhirat adalah dengan menjaga kesehatan. Karena sebagaimana fitrah manusia, ia senantiasa mencintai kesehatan karena kesehatan sangat berkaitan dengan kesinambungan hidupnya, tetapi tentu saja bahwa kesehatan yang kita maksud tidak hanya. Berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan jasmani kita yang pada umumnya dipahami oleh sebagian orang bahwa kesehatan hanya berkaitan dengan kesehatan fisik. Oleh sebab itu, kita dapatkan di mana-mana orang kemudian mendirikan balai-balai pengobatan, rumah sakit-rumah sakit. Semua itu disiapkan untuk menjaga kesehatan dari segi fisik dan jasmani. Tetapi, sesungguhnya di sana ada kesehatan-kesehatan lain. Yang terpenting bagi kita sekalian adalah kesehatan ruh kita, agar supaya ruh kita ini senantiasa dekat kepada Allah, agar keimanan kita senantiasa bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terkadang tentu keimanan akan mengalami penurunan, tetapi keimanan seorang Muslim itu akan senantiasa stabil, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwa ruhnya dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW, apabila beliau mengalami kepenatan, beliau mengatakan, Arihna bis salat ya Bilal, rehatkanlah kami dengan salat, wahai Bilal. Kemudian berikutnya juga, di antara kesehatan yang harus kita jaga adalah kesehatan mental kita. Oleh sebab itulah, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita sekalian beberapa akhlak yang mulia. Tujuannya adalah agar supaya mental kita adalah memiliki mental yang sehat yang bersih. Oleh sebab itu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita sekalian berbagai macam perangai-perangai buruk, mengharamkan kepada kita sekalian untuk memiliki sifat sombong, ujub, bakhil, tamak terhadap dunia, hasad dan dengki dan lain sebagainya. Karena itu semua dapat merusak kesehatan mental kita sekalian. Sebaliknya, Islam memerintahkan kepada kita sekalian untuk berbudi pukerti yang luhur, untuk berakhlakul karimah. Juga, itu semua adalah demi menjaga kesehatan mental kita sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya juga, kesehatan yang harus kita jaga adalah kesehatan akal kita. Oleh sebab itulah, agama kita memerintahkan kepada kita sekalian untuk menjaga akal dan setiap perbuatan yang dapat merusak akal kita pasti diharamkan di dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kita sekalian untuk mengkonsumsi narkoba, minuman keras dan lain sebagainya karena semua itu adalah dapat merusak akal kita sekalian. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu innama al-khamru walmaisir wal, wal azlam. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah, fahal antum muntahun ikhwat al iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian khutbah pertama yang dapat saya sampaikan barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil sairil muslimina min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani fa salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yaumiddin

Agar supaya kita tidak bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, sebagaimana tadi telah kita sebutkan, bahwa Islam tidak mengingkari kebahagiaan yang sifatnya materi. Dia adalah merupakan sebuah sarana untuk menggapai tujuan yang jauh lebih mulia, yaitu kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ مِنَ الرِّزْقِ Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, Siapakah yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan rizki-rizki dari harta yang baik. Demikian pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu beliau telah bersabda min sa'adatil mar'i bagian dari kebahagiaan seseorang almar artinya Nabi SAW ingin mengisyaratkan kepada kita sekalian bahwa jikalau kita ingin memiliki kehidupan yang bahagia maka seyogianya kita sekalian memiliki istri yang salihah wal maskanul salih demikian juga rumah yang baik wal wa markabus salih dan juga kendaraan yang baik. Ini mengisyaratkan kepada kita sekalian bahwa itu pun adalah merupakan salah satu sebab di antara sebab kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat kelak. Kemudian yang keenam yang diisyaratkan di dalam Al-Quran bahawa di antara sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi kita sekalian adalah mengatur waktu agar supaya waktu yang semestinya kita jadikan sebagai modal utama kita di dalam beribadah kepada Allah tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia kita. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Nikmatani magbunun bihi ma katsirun minan nas." Wal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Ada dua kenikmatan yang banyak manusia terpedaya dan tertipu dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Oleh sebab itu, seyogianya usia yang Allah berikan kepada kita sebagai rosmal, sebagai modal utama bagi seorang mukmin untuk beribadah kepada Allah. Seyogianya, tugas-tugas utama kita yaitu ibadah kita kepada Allah, tidak dikesampingkan karena kesibukan kita akan urusan dunia ini." Hadirin sidang jumah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagian dari kebahagiaan. manakala kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hal itu telah difirmankan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu Majid Allahumma وأرضى عن الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ورضى الله عن الصحابه اجمعين من المهاجرين والانصار ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم, ربون اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا الوالدين اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا الوالدين اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاه امورنا اللهم احفظ بلادنا اندونيسيا من كل فتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقيموا الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله